match ketiga antara Onyx melawan Dewa. Walaupun sudah malam, mari kita berikan tepuk tangan yang semangat. Luar biasa. Luar biasa MPL Arena Anti Kendor. Nah, sekarang pakai assassin semua ya. Lepas rindu juga ya. Junglernya duel assassin. Waduh, LDR 2 minggu. Iya, tapi Kiboy. Teng Kiboy. Itu dia. Gangguan nih untuk memaksa buka retribution. Itu yang gue bilang. Kiboy akan nemenin sosok dari Lanaya ketika farming. Teng. Dan Lanaya nampaknya juga akan memberikan San juga nemenin. Dia enggak mau membuat Kiboy selamat. Ya Allah. Rintangan Lanaya. Kiboy mau kalah sama keadaan, akhirnya mereka ganyang aja dari Kiboynya. Walaupun emang ada santai gak sih Boy? Terpakai tadi ya, cuma tak gentar walaupun di arah bottom lane. Weh, begitu. Cewek yang memaksa cewek mundur ke belakang. Pakai Bruno Kribo. Kembali memberikan pressure super awet, freeze lane-nya terjadi dan Kiboy akhirnya mulai mengurungkan niat untuk mengganggu seorang Lanaya karena nampaknya cewek yang membutuhkan bantuan 911 call. Yang bahaya sebenarnya onward. Walaupun onward telah dikeluarin, Kiboy akan flicker lagi. Lihat Kyrie mencoba untuk membantu. Pergerakan Lanaya, tidak ada sosok dari Lanaya yang bisa mengeluarkan Kyrie kill. Yep, wah ini udah mulai agresif-agresif juga dan Dewa United mereka tidak bisa. Keluarnya gangguan-gangguan yang terjadi walaupun potensi macro play dari Dixon yang bisa jalin yang jauh. Ini udah mulai terhambat karena dirinya pun ini udah mulai ke burst down dengan adanya armor breaker dari Boots. Armor breaker dari Boots yang bahkan siapapun yang nempel dia, edit sekalipun. Wuh, orak poranda. Dan Turtle Cam by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah melihat dengan ada pergerakan Lanaya. Dia terlebih dahulu, seperti biasa. Walaupun hero yang depending on purple buff, tapi Lanaya yang buka terlebih dahulu, itu cukup riskan loh. Itu riskan sekali menurut saya. Oke, dan sepertinya kali ini Kiboy juga masih coba untuk cari informasi ya, di mana keberadaan dari Lanaya. Bahkan Onyx gak set up duluan, justru dari Dewa United yang udah langsung pegang ke arah turtle-nya nih Om. Santai ya, dulu gak sih? Ada onward Sako yang pasti Kiboy muter-muter aja. Dia kalau dia terlalu nempel dengan Idit. Wow. Tengah SP. Udah tidak ada onward, Kiboy mencoba terlengkapan sedikit flanking. Reward manipulasi depan sana, teng. Para retribution. Utangan dari Lanaya. Sasa, siapa Saco? Para pasukan dari Onyx, mereka porok poranda. Mencoba terbunuhkan Rixon, tapi lihat Shadow Kill! Shadow Kill cuma dapat satu. Termakan dua kali secara berturut-turut. Kiboy kali ini udah mulai harus mengurungkan niat mereka sih. Karena early game mereka bisa dibilang tidak terlalu berhasil. Level bukan masalah juga, Lanaya dalam keadaan tertinggal satu level di bawah dari Kyrie. Tapi berkali-kali kontes retribution-nya on point Om. Iya, dan itu yang dimaksimalkan lah dari Dewa juga ya. Dimana mereka memang bisa dapat, tapi Kiboy... Wah, Lanaya ini masih bisa makan ya. Kiboy! Jadi segi levelingnya agak sedikit terhambat dan cewek sudah menyelesaikan Husk Cloud sebagai item pertamanya juga. Dan walaupun ketinggalan dari segi poin pick off, kali ini Onyx perlahan-lahan pun masih coba untuk menabung objektif goldnya. Oke, objektif goldnya, tapi kalau aku lihat gameplay Onyx sekarang agak cukup berubah ya. Dia agak lebih mengendorkan permainan di adu objektif. Agak santai nggak sih? Iya, mereka lebih, karena mereka harus defense. Nah, mereka lebih memilih untuk melakukan team fight-nya. Bukan melakukan objective. Wah. Sekarang bisa sakit banget seorang boots dengan dirot-nya. Dia bakal dihabisin armor breaker dan bahkan platingan di arah top lane-nya. Para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk bertahan. Kiboy masih mau lebih Lanaya, last hit. Mampukan dia bertahan, tapi nampaknya masih bisa digocek. Tidak ada zero kill. Kyrie take over purple buff. Lanaya tidaknya mendapatkan satu point kill. Tapi Kyrie, where are you going? Membuat dirinya selamat untuk mundur ke arah belakang. Ditukar dengan Kiboy. Purple buff dengan Kiboy. Susah ya guys ya, gak pakai purple. Yep. Dan juga plating gold di top lane yang cukup membuat Onyx ini bisa unggul masih ya. Untuk perolehan gold dia juga. Dan guys, dengan clock of death. Oh nih, go nih, go nih, go nih. Masih akan menunggu 2 menit ke depan dan Watt yang bersiap dalam rumput. Oh, ya Allah, kecepit. Cewek, kecepit. Dia harus flicker. Dia tidak bisa dilindungi karena Kiboy harus melakukan sedikit rotasi. Bahkan di arah bottom lane. Namanya juga kecepit ya guys ya. Pergerakan dari sosok super awat, super adik Kiboy is coming up. Awat udah gak ada lagi. Teng, gelembung teng. Melindung dan awat harus tumpah. Teng, lah malah bate. Yang ke take down. Kyrie dapat turtle yang sangat baik di Sako. Lihat kita yang asli atau yang imitasi. Wah. Tapi nampaknya yang imitasi kuat
membuat case tang ditumbangin. T-Boy kembali menjadi Yalah. Sangat penting. One last hit. Ya Allah. One last hit cuy. One HP. Hampir saja tidak pernah cukup. Almost is never enough. Jadi ini banyak banget keuntungan yang bisa diambil sama Onyx ya. Langsung 3000 bro. Ternyata Turtle tadinya juga dapat. Gimana? Jadi main serius gak sih? 100 aja sekarang udah bergerak angka 3000 om. Iya dan juga tadi membuang. Kayak males gitu. Dari Dewa juga. Jadi ini udah mulai ngegulung. Ini lumayan sih ini guys. Kayak pick pertama ya. Ini selalu ditemenin ya Lanayanya. Iya. Walaupun masih bisa disekir ya untuk pada tapi ini tengah SP guys. Gak bisa untuk ambil biru toh setengah XP. Terutama ya. Recall. Ya, ada loh Lanaya ke bawah. Eh karena dia harus half HP. Susah sih jadi. Iya musuh ketemu Hilda ya. Selalu mengamankan rumput. Nice. Jadi visionnya dipegang oleh Onyx. Ya itu dia yang aku bilang ketika terang. Mau merah. Oh enggak. Baik dari Onyx. Dia selalu menemani Lanaya di mana. Merah diambil kah? Mana ya Lanaya? Di mana pun dicari. Diajak main. Lanaya diajak main dan kalau misalnya kita ngomongin gold lane, awat ketika 1v1 dengan cewek memang dia selalu bisa memenangkan catch up. Catch up-nya menang, tapi kalau misalnya udah enggak ada gelembung pelindung, wah, awat itu udah bisa diganyang sama Keyboy. Yep. Walaupun sebenarnya dari tadi cewek, wah. Wait. Tapi lihat Abil strike shadow Teng. Kill telah terjadi, terbagi tapi nampaknya Boom still survive. Iya. Shutdown pun terjadi di tangan Kyrie. Lihat Kyrie dengan sikap berhasil terpisah. Shutdown yang sangat mahal atas Lanaya. Fullsnya selamat pakai flicker ya. Bisa memberikan poking damage. Memang kita tahu Valentina. Wah mulai ke pressure Lanaya nih. Dia belum punya power nih. Dan dari tadi juga mulai ke pressure. Clear dulu. Dan nampaknya kali ini Turtle bisa diamankan pula oleh Kyrie untuk kedua kalinya. Wah gak pakai retry lah tuh. Kabur boy. Masih dapat absorb. Still survive. Ini janggal. Membuat Onyx berhasil. Pas nyala absorb guys. Mendapatkan kerugian. Absorb anu kah? Turtle kah? Iya sih. Dan membuat absorb Turtle masih selamat. Lihat. Oke. Wah, di balik itu seseng. Dia pede banget untuk masuk ke dalam masukan dari Onyx. Ya Allah langsung mati loh guys. Tapi Kyrie bebas banget untuk menumbangkan super awan. Tapi tuker banget. Masuk ke dalam gelembung pelindung membuat para pasukan dari Dewa. Mereka harus sadar kalau team fight sekarang. Mereka benar-benar kehilangan banyak banget. Lihat, Shadow Kill. Lah. Lah. Sutota. Kena sledging, kena pentung palu aja. Lanaya kembali ditumbangi untuk kedua kalinya. Ya. Kena sledging, geng. Sutota. Wah, ini sebuah dominasi yang udah mulai terhenti dan bisa terhentikan dan bahkan Case gak bisa bergerak terlalu leluasa om dari tangan di refreshnya banyak banget dari setiap lini. Oh iya dan ini berarti jalan banget ya strat dari Onyx dimana mereka akan memaksa Lanaya untuk stay hanya farming terlihat efektif. Oke. Ini gak ada gangguan sama sekali untuk cewek belum terpick off satu kali pun dan Boots dia berani untuk lompat ke depan berkat supply damage dari belakang juga. Wih, dia main buka-buka aja ya. Itu langsung buka loh tadi dia masuk barangan itu. Walaupun dia punya flicker ya. Cuma kan ya direct nih, flicker doang. Sisanya udah hit or miss juga ya. Iya, hit one way ticket gitu ya, kalau masuk abis yang track bisa buat pick off ya bagus kalau. Ayo mulai ngantuk maksudnya. Masih objektif ke atas bawah. Bagaimana Lord yang pertama pun belum muncul sekarang 3 base turret sudah terekspos habis-habisan. Lihat Keyboy bahkan. Pukulin sama Keyboy teng. Seorang Lanaya. Itu yang menjadi pertanyaan aku ketika draft pick Lanaya melakukan pick terhadap Hayabusa di pick yang ketiga. Apakah tidak terlalu cepat tapi lihat di depan sana super awet Supriyadi. Ah gak ada damage, gak ada damage. Membuat pasukan Onyx mereka sedikit memubarkan. Gak ada damage ke Keyboy, gak ada damage. Sebentar karena mereka akan kembali regroup dan menuju ke arah Lord yang pertama. Yap, dan dari tadi setiap Keyboy ketemu awat dibukanya stiker Gantrix Hero World ya. Dan melihat adanya Lord yang sebenarnya Gantrix, wah free reload cuy. Lihat Keyboy coba untuk dikejar Keyboy. Let's go gak sih? Keyboy. Oh gak dikejar balik ya. Satu lawan tiga tadi. Dan Case baru selesai untuk menyelesaikan Lightning Trancher. Sedikit tertahan. Gak dikejar balik ternyata. Tapi Lord ini hanya akan mendapatkan best tarot ya, kalau kita bicara end mungkin bisa kalau ada yang terpunish dari Dewa United atau overextend. Dari itemnya juga, untuk Sans yang memiliki Ice Queen bersama dengan Winter.
Jadi ada Ash Queen Winter langsung. Dan Kairi bahkan Huku. Damage-nya bakal sangat sakit sih. Walaupun sekarang dia udah punya real world manipulation dari Kaze, tapi kayaknya dia harus lebih cepat untuk melakukan clear dan tidak boleh terburu-buru untuk ngebuka real world manipulation imitasinya. Wah, ini Kairi-nya juga udah main masuk keluar terus ya. Dan kemudian dari Dewa United kali ini teng 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 teng. Wah, sakit itu Uranus lo, Bro. Cewek hilang. Cewek ya. Di belakang sana enggak bisa dibendung, udah banget Shadow Kill. Shadow kill-nya enggak berhasil mendapatkan Kairi. Tapi di sana Dixon masih mau lebih. Dixon akan enggak masuk ke dalam. Boost terlihat posisinya. Tapi nampaknya Dixon baru kali ini aku lihat Dixon mengendorkan permainannya. Karena kalau ngomongin dari segi power tadi, Dixon bisa mecahin boost terlebih dahulu sebelum boost dapetin life steal-nya. Dan ini juga sebuah pick off mahal ya dari Shackle Flicker, dapetnya cewek. Iya. Ceweknya dapet pers pertama, guys. Pressure terhadap base-base turret yang terex. Teng. Ada pertukaran antara Kaze dan Lana ya. Ini di teror terus-terusan. Di Flicker? Oh. Ya Allah. Itu dia. Nangis jadi Lananya cuy, sumpah. Langsung hilang. Sumpah nangis anjir. Wah, ini benar-benar power of. Digebuki jebak sibuk cepat. Ini benar-benar liar. Liar. Ya, karena udah gak ada quad shadow ya. Yang kalian memang sudah dipakai, durasinya sudah habis. Dan flicker yang di ya udah, ini untuk memastikan bahwa dia akan tumbang lananya. Oke. Teng. Dixon di sana. Itu baru petirnya doang tuh. Itu baru petirnya doang itu. Itu belum dikasih basic attack loh sama Kairi. Dan bahkan Kiboy walaupun dia enggak punya flicker sekalipun, itu mungkin hanya merugikan dirinya, tidak merugikan timnya. Yep. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang ada sedikit informasi yang bisa diberikan, teng. Bottom lane mereka terdorong dengan sangat jauh. Ya, ini udah mulai jadi distraksi lagi ya, bagaimana Onyx benar-benar ngejalanin lane-nya juga, karena ini lumayan jauh. Atas dulu gak sih? Jadi target selanjutnya, dan sekarang udah berfokus karena top lane, tapi Dixon. Swante. Yang akan diutus mencari. Itu Roam lawan AXP loh, guys. Levelnya menang Roam. Ini Dixon bisa dipanis loh, teng. Yep. Nah, lihat bagaimana Sako yang nah, puh sakit deh. Oke, Sako. Tiga sepakan, Bro. Tiga sepakan, Bro. Terlalu jauh terbang ke depan. Double kill ditembakkan oleh Barbarian. Onyx lihat cewek bermain juggling. Masih mau lebih. Ya. One last hit. Belum ada Sutota. Masih ditahan, tapi dibalik itu semua mereka kehilangan dua best turret. Lanaya masih ada shadow kill untuk bisa menghentikan pergerakan dari pasukan tim Onyx. Dua hilang. Membuat dari Dewa United Esports semakin sempit lagi pergerakannya, apalagi dua base turret pun sudah mulai dihancurkan. Ini akan menjadi free lord harus free lord. Ngantuk dikit gak masalah, geng. Kondisi seperti apa om yang harus bisa dimiliki? Ya gimana ya? Ya, aku rasa mereka harus bisa menunggu. Udah jauh sih 10.000 DM. Karena mereka wajib leading, untuk bisa menangkap Kairi juga, yang dimana ini mereka belum punya opsi sama sekali. Jadi ya, gak dapat objektif sama sekali loh, maksudnya. Aja yang masih menunggu kali ini, mereka belum punya single target lock yang bisa benar-benar mendapatkan Kairi. Dan ini berarti tugas berat bakal diemban oleh Wan. Mau dikejar? Tuh, teng. Shadow kill for nothing. Gak bakal bisa cukup untuk bisa numbangin Kairi. Karena di sana udah ada kawanan dari Onyx yang siap untuk membagi damage nampaknya. Yap, dan gak optimal juga. Dan kali ini Sans bisa mendapatkan... Lot udah keluar, let's go. ...kakinya, om. Iya. Yeah. Dan Boots dengan satu item attack saja ya, dengan Furious Hammer, sisanya dengan defense item. Jadi bakal sedikit lebih sustain lah untuk membeli waktu di garis depan. Wah, ini item attack speed yang dimiliki oleh Watt juga ternyata masih belum cukup ya. Untuk bisa menyumbangkan damage pada player dari Onyx. Tapi dia respect banget tuh pakai magic plate ya. Tapi di depan sana loh, dia sakit Boots loh. Sama Boots. Di depan ada Keyboy. Hei, hei. Ya Allah, siapa satu? Ini pun sana, bisa terbuka. Di belakang sana, berbentukkan dari Onyx. Mereka tinggal memperang-perangkan dan bisa merawat. Wah, mencoba untuk mungkin. Wah, gak kena damage sih. Teng. Bisa terbuka saat bebas. Onyx. Wate. Berhasil diusir. Shutdown pun terjadi. Ya Allah, Wate mati. Mereka nice try, Dewa. Masih melanjutkan win streak-nya. Sisi Onyx. Lanyap kemenangan dari anak Dewa. Wow. Nah, gini loh baru serius aja. Let's go. Besok lagi, guys, guys. Baru serius ini namanya. Match pertama, ah, tai lah.